kegiatannya salah satunya adalah ini sekarang. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi yang rabbani, intelek dan mandiri. Tantangan-tantangan, rintangan yang ada di sini. Gunakan, rasakan, rasakan. Thalabul ilm bisa mengambil faedah, bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari acara tersebut. Dan ini mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan diri kita ya. Dengan kegiatan ini tentu sangat sangat singkat, namun berharap kita berharap kegiatan ini akan menjadi kegiatan padat dan menumbuhkan pertama kemandirian pribadi, kemudian kemandirian sosial. Kemandirian pribadi tentu kita harus mandiri ya secara pribadi. Kemandirian sosial kita bersedia untuk saling tolong-menolong bersama teman-teman sesama muslim yang lainnya. Teman-teman kalian. هلال الشهر من جانا وطير السعد أشجانا تسابقنا على وصلك وكان البعد والهانا وكان البعد والهانا كفانا اللي مضى واليوم يا نفسي متى بك حانا أنا بالتوب والغفران memberangkatkan pasukan ini biar saya sendiri di Madinah enggak apa-apa. Itu bukti kemandirian ya. Calon pemimpin minimal memimpin rumah tangga harus memiliki karakter yang kuat. Berikutnya rapatkan kakimu, naikkan kuat hatimu bahwa saya siap ini. حرارتك الحلا فيها وصوم النفس يحييها صحيح صيام أغلى من الدنيا وما فيها من الدنيا وما فيها تذكر لنا الإخوة ديانا الفقراء التوب والغفران Tujuan kita melaksanakan kegiatan kem kemandirian ini adalah untuk menumbuhkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah untuk kepadanya. Dan di antara tujuan kita melaksanakan kem kemandirian ini adalah untuk menumbuhkan sikap kekeluargaan, kebersamaan, saling tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan janganlah saling kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'd. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama yang lainnya. Harapan kita diadakannya kem kemandirian ini adalah kita mengharapkan bahwa santri-santri, anak-anak kita semua bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari kegiatan ini. Bersikap disiplin dalam beribadah, menuntut ilmu,
Kemudian juga saling menghargai dalam kehidupan, lebih khusus di kehidupan pesantren, dan lebih luas lagi adalah dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak saling mengejek, saling menghargai satu sama yang lain, saling tolong-menolong dalam semua kebaikan. Itu harapan kami semuanya kepada anak-anakku yang kami cintai. Kem Kemandirian adalah acara yang dirancang dalam waktu singkat untuk bisa menumbuhkan sikap-sikap yang penuh kemandirian, baik kemandirian secara pribadi, kemandirian secara sosial, bahkan mudah-mudahan ke depan akan menumbuhkan kepribadian secara ekonomi. Demikian adalah Kem Kemandirian diadakan. Harapan dari diadakannya Kem Kemandirian ini adalah, pertama, dari siswa atau peserta yang melaksanakan Kem Kemandirian ini akan tumbuh sikap kemandirian secara pribadi. Kemudian setelah tumbuh sikap kemandirian secara pribadi, punya kemandirian secara pribadi, maka akan kemudian tumbuh kepribadian secara sosial. Dia akan peduli dengan sesamanya, bisa saling menolong, tidak menghina orang lain, tapi saling membantu. Itulah kerjasama yang kita harapkan dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Kemudian selanjutnya, mudah-mudahan setelah mereka semua lulus dari Al-Minhaj ini, mencapai cita-citanya dan punya kemandirian secara ekonomi. وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا فلا نحن المستقبل وطني لفضاء الفخر مطامحنا وطني بالعلم سنعليه وسنشعل فوق مفاخرنا فلا نحن المستقبل وطني لفضاء الفخر مطامحنا وطني بالعلم سنعليه وسنشعل فوق مفاخرنا